Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini ada surprise luar biasa yang membuat Ayu Ting Ting terkaget-kaget. Kesempatan ini Ayu Ting Ting didatangi langsung oleh Uya Kuya dan langsung dikerjain. Informasi ini dilansir langsung dari AI Gunhua. Si AI dikerjain, dibikin panik nih. Yang ditunggu-tunggu akhirnya, jangan lupa nonton ya Bikin Panik jam 5 sore di Trans 7 setiap hari Minggu. Panikan apa yang dibuat oleh Uya Kuya terhadap Ayu Ting Ting? Mimin juga penasaran nih. Yang penasaran juga, jangan lupa Bikin Panik setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya seru abis nih kalau sudah menyangkut dengan Ayu Ting Ting, karena Ayu Ting Ting adalah salah satu orang yang parno nih ya, terhadap ghosting dan juga ramal-meramal. Yang seperti kita tahu, Uya Kuya adalah salah satu selebritis yang mampu menghipnotis seseorang dan mampu membawa alam sadarnya berbicara cara dengan jujur dan juga apa adanya. Itulah yang membuat Ayu Ting Ting salah satunya menjadi gugup ketika didatangi oleh Uya Kuya. Insyaallah semua yang penasaran, jangan lupa ya saksikan Dibikin Panik setiap hari Minggu jam 5 sore tentunya hanya di Trans 7. Informasi selanjutnya untuk pagi yang cerah ini, di mana Brownies TV jam 12.30 nanti siang kehadiran sosok pria ganteng yang sedang bucin-bucinnya nih, yang selalu terpuji-puji sama Puji. Siapa lagi kalau bukan adik dari Bang Atta Halilintar, yaitu Torik Halilintar. Torik Halilintar akan hadir menemani kita semua di hari Jumat yang ceria ini. Informasi ini dilansir langsung dari Brownies TV. Hari ini kita bakal kedatangan cowok bucin banget nih. Wah, bakalan seru nih buat adik kulik-kulik kebucinan cowok yang keren ini ya. Jangan ketinggalan Jumat 11 Februari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat live bersama Torik Halilintar. Ada Torik Halilintar hari ini di Brownies TV. Kita juga kehadiran si cantik Bella Sofia Regan yang penampilannya selalu menarik dan juga selalu eksotis nih. Yang penasaran penampilan Bella Sophie hari ini jam 12.30 hanya di Brownies TV. Bintang tamu yang ketiga di acara Brownies TV siang ini ada Tia Aristia. Ibu yang satu ini memang energik banget, gak kelihatan dong kalau udah punya anak dua. Jadi penasaran nih gimana Tia Aristia jaga badannya supaya tetap fit dan energik. Hari ini akan diberikan di Brownies TV bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga Ivan Gunawan tentunya. Dan hari ini ada yang lagi absen nih. Ivan Gunawan hari ini tak hadir di Brownies TV karena sedang berada di Bali bersama Maharani Kemala dan juga sahabat-sahabat yang lainnya demi pekerjaannya. Kita doakan semoga job-job dari Ivan Gunawan dilancarkan dan semuanya diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dari AI Gun, enjoy Bali ya Mas, love you. Oke sahabat semua, itu saja yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan pastinya terhangat untuk sahabat semua di rumah. Selamat beraktivitas kembali, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya, hai, welcome to Bali. Dia datang ke Bali dan aku jemput dia. Iya, terharu loh. Gila loh dijemput Elsie. Ah. Dan akhirnya, hai, welcome to Bali.
dia datang ke Bali dan aku jemput dia. Iya, terharu loh. Hmm. Gila loh dijemput Elsie. Hah? Iya. Pani. Masa enggak? Ada polisi berapa? Pokoknya tunggu deh. Seru banget di jalanan. Kurang ajar. Tungguin ya, dibikin panik ya, Pak. Iya. Iya. Pani. Masa enggak? Tungguin ya, dibikin panik ya, Pak. Iya. Panik. Masa enggak? Ada polisi berapa? Pokoknya tunggu deh. Seru banget di jalanan. Kurang ajar. Tungguin ya, dibikin panik ya, Pak. Iya. Panik. Masa enggak? Ada polisi berapa? Pokoknya tunggu deh. Seru banget di jalanan. Kurang ajar. Tungguin ya, dibikin panik ya, Pak. Iya. Panik. Masa enggak? Banget di jalanan. Kurang ajar. Tungguin ya, dibikin panik ya, Pak. Guys, seperti biasa, ini adalah makanan kesukaan aku, yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi, guys. Cepet banget nih, guys. Habisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, order langsung di Ting-Ting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Ting-Ting Kuliner enak-enak. Paling the best. Keripik ikan sambal lado. Thank you.